guys, back again with me, Vindi Savela dan Chelsea Gaby. Jadi hari ini kita ada di Palembang. Aku sebenarnya sih gak tahu kenapa aku ke Palembang. Soalnya emang gabut di Jakarta. Jadi aku mau ke Palembang pengen lihat tempat tinggalnya Eci yang di Palembang itu kayak gimana. Ya sebenarnya bukan di Palembang, di mana? Indralaya. Di Indralaya. Ada yang orang Indralaya gak sih? Jadi sekarang kita mau keliling-keliling Palembang dulu. Dan challenge hari ini adalah 24 jam ngomong bahasa Palembang. Jadi kita bakalan seharian ngomong pakai bahasa Palembang. Kira-kira kalian ngerti atau enggak omongan kita, tapi nanti ada translate-nya, tenang aja, jangan sedih. So, kita mulai dari sekarang. Apa mau kita, Ci? Nak makan dulu. Makan apa? Maju. Hah? Nak maju. Maju apa nih, ya? Maju. 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 Langsung dikoreksi. Salah. Dari dulu kita bukan makan. Makan kita bilangnya. Pe maju, Dar. Pe, pe. Kita maju. Kita maju. 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 Jadi itu kita maju. Juga enggak bisa bahasa Palembang. Bisanya aja lah. Maju apa teh lan? Model apa? Basing. Basing bae lah. Nah, ada ini ada mami. Nah, mami nah. Nah. Galu. Meh. Galu lagi kayak gitu. Kita kata doa, maju. So, kita nak pergi dulu ya. Oke, okay, kita kabari lagi. Melo, kita nak di mana? Melo dah. Melo. Yo, eh Melo, Melo, Melo. Melo bye. Ayolah. Cepat dikit. Bentar, bentar. Sebelum kita lanjutin videonya, aku mau ngasih tahu ke kalian sesuatu hal dulu. Jadi, kemarin aku dikirimin paket dari Scarlett Whitening. Ini dia paketnya. Oh my god, this is so cute. Wow. Jadi Scarlett Whitening baru aja ngeluarin produk terbarunya, yaitu shampoo dan juga conditioner. Langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Yang pertama itu ada Jordanian Sea Salt Shampoo. Terus ada Jordanian Sea Salt Conditioner. Terus aku juga dikasih sisir buat keramas. Dan ada suratnya. Ini bener-bener kayak lagi main harta karun banget sih. Oh my god, this is so cute. Tadi aku udah sempet keramas pakai ini. Asli, ini wanginya tuh enak banget. Aku tuh ngerasanya wanginya tuh kayak kalau misalkan kalian lagi staycation di Bali, kalau nggak di Lombok. Nah, itu tuh rasanya tuh kayak gitu, kayak pantai-pantai tapi gak bau pantai yang asin gitu loh. Sumpah seger banget. Aku sih suka banget sama wanginya. Dan juga hasilnya super maksimal. Kalian bisa lihat nih ya video aku sebelumnya. Ini adalah rambut aku sebelum mandi. Super lepek. Padahal ini udah pakai filter, tetap aja lepek. Dan ini hasilnya setelah aku keramas pakai shampoo dan juga conditioner terbaru dari Scarlett Whitening. Jujur ini aku ngerasanya rambut aku kayak lebih gampang diatur, terus lembut, gak keset, karena aku termasuk yang cocok-cocokan pakai sampo. Terus juga aku ngerasanya kayak lebih shining gitu. Keren gak sih guys, ini kayak lebih shining banget. Sumpah ini gampang banget diatur. Tuh. Tuh, rapi langsung, ya ampun. Sumpah bagus banget ini shampoo dan conditionernya, guys. Entah kenapa Scarlett Whitening tuh kayak brand yang bikin aku tuh gak mager mandi. Karena aku tuh mageran banget mandi dan mageran banget keramas. Semenjak kenal nih sama si Sea Salt Shampoo dari Scarlett Whitening ini, aku kayak pengen keramas terus. Sumpah enak banget, wanginya tuh enak banget. Wah, kalian harus banget cobain ini sih. BTW ini udah launching guys, jadi kalian udah bisa pesan di Shopee-nya Scarlett Whitening. Nanti aku taruh link-nya di description box. Harganya berapa? Cuma 75 ribuan. Semua produk Scarlett Whitening tuh cuma 75 ribuan aja guys. Jadi kalian harus banget cobain ini. Karena kalau dibandingkan shampoo yang biasa aku pakai, itu mahal banget dibandingkan ini. Jadi sekarang aku bakalan beralih ke ini sih. Soalnya selain murah, dan ini juga cocok di aku. Makasih banget Scarlett Whitening udah mengeluarkan produk sebagus ini dan semurah itu. Guys, kalian wajib banget sih cobain. Oke, saatnya kita lanjutin videonya. Oke guys, jadi kita nih lagi di mobil. Kita nak pergi makan. Mobil, bukan mobil. Mobil. Banyak banget ya yang koreksi ini. Semua dikoreksi. Kita nak ke apa? Tekwane Koko. Koko enggak tahu aku siapa Koko itu nah. Koko es kacang. Es kacang Koko. Mungkin terkenal nian apa? Enggak tahu. Lemak nian. Lemak nian. Oh, men lemak ayo kita coba. 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 Coba aneh banget kalau pakai bahasa Palembang kok seharian tuh kayak
belum terbiasa gitu. Tapi kita sekarang bersama. Oh my god, aku dia cip. Dinginian. Marah. Brejo. Nani? Pakai gopil lu. Oke, nah, ini ada pelambang Cak Mano jalanannya. Nah, Cak Imin, nah. Itu apa, Ci, namanya, Ci? Transmusi. Nah, itu, nah, transmusi, Ci. Kalau di Jakarta, Transjakarta. Iya, Cak Baswe itu, nah. Iya. Sini, transmusi namanya, nah. Baiklah, kayak kalau kita lah sampai, kita lanjut lagi. Nih, ya, vlog terkaku. Aneh banget pakai bahasanya itu. Oh, iya, apa-apa. We're trying our best. Oke, kita lah sampai, nah, di... Apa namanya tadi? Apa namanya? Es Koko. Nah, yo, Es Koko. Di sini ada tekwan. Tekwannya lemak nian. Oke. Okay. Esnya juga lemak nian. Oke. Okay. Yo, sini ya. Mendak lemak Cak Mano. Mendak lemak balik ibe. Okay. Lempar ke kokonya nah. Kalau kata kokonya mendak lemak balik ke be artinya. Pasti lemak. Oke. Okay. Aku nak pesen model bae lah. Sikok model. Mang. Aku nak pengen model tapi campur tekwan ni, eh ini kok beda tekwannya? Aku nak model tapi tak usah pakai timun ya bang. Mau model? Oh ya kalau aku model campur tekwan. Timun tu ada gendung. Aku nak gendung bae. Gendung? Iya. Model gendung. Oh ini model gendung aku iwa. Yang ada tahu mah yang ikan. Oh, ikan iwa. Pesan apa dia ni? Pempek. Ini minta deh. Oke. Okay. Papi aku pesen pempek pistel apa dia itu nah. Kesukaannya dia nah. Cak ini nah, pempek pistel. Dalamnya kate. Nah. Isi dalamnya tuh kate. Kate soda kate. Coba. Kok ada kate? Kate tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kesukaan bapak aku nah. Kau udah kali pempek pistol enggak makan. Awas ya. Ada tempat kamu sekarang. Eci. Ini dia lah es koko ini nah. Aduh. Ini namanya diaduk, Ci. Pacak dong kawan. Udek. Nah, udek-udeknya nah. Diudek juga nanti lagi. Wow. Gila. Tahu kenalah tadi. Habis. Cepetian, habisnya. Oh, ya. Ini yang paling enak sih. Pertanyaan nih ini. Ya. Ambil itu sih, kacang-kacang. Nah, Dek. Nah, model lah. Nah, model aku lah jadi, nah. Ini model tapi campur tekwan. Nah, ambil lengkap. Ada tekwannya, ada modelnya. Nah, aku duduk di bawah lagi. Kate ini apa? Kate meja. Jongkok bae lah. Enggak apa-apa. Kita coba ini ya. Di Palembang jarang makan nasi. Makanya kayak inilah. Kayak ini bikin kenyang. Pindi tidak habis, tuh. Jadi papi yang makan. Bahasa apa itu? Gak ngerti aku. Bahasa Jakarta. Sekarang ini aku nak nyugo ini nah, apa? Es koko. Tak lemak nian. Kacang udah masuknya. Nih. Pokat. Samo kacang merah. Lemak nian ini. Iya benar, ada yang galak cincau, ada cincau. Lengkap. Ada enggak lo? Ada enggak lo? Cincau ada, roti ada, tape apa bae yang kau nak? Kau nak apa? Lur enak lemak nian ini, Lur. Nah. Pagi makannya sambil jongkok. Tambah lemak. Banyu putih ada enggak, Kak?
Kanan apa kiri? Kanan, di yang Taiwan. Oh, Taiwan. Oke. Okay. Banyu Putih ada enggak, Kak? Banyu Putih. Aduh. Nah. Makan lagi. Oh, ini namanya otak-otak. Otak-otak. Buang dah ati otak. Apa dia? Iya, iya. Makan itu jadi otak. Nah, makan jadi otak. 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 Iya. Sisip. Sisip ya. Oh, merah. Oh, otak-otak Palembang ini merah, bukan apa? Kacang. Nah. Ini. Aku dari perawat. Nah, itu loh orang Palembang. Baru datang langsung akrab ya. Wong Kito Galo. Nah, itu nah artinya Wong Kito Galo. Ya siapa? Siapa aja lagi? Siapa bae yang datang dari mana-mana mendiot Wong Palembang langsung ngaca keluarga Galo. Jadi kondang lo banyak. Ya. Ini ke mana kita ya? Nak nyari duren caknya nih. Bapak aku nih suka nian dengan duren. Ya wes lagi. Oke, okay, let's go kita pergi lagi. Let's go. Gelu. Aku nak cerita nah. Penting nian ini. Oke. Paketnya 2.000. Tadi aku makan murah nian. Cuma 50.000. Cuma 50.000 berempat loh ini. Paket 2.000. Punya aku tadi cuma 10.000. Punya mami 15.000. Es yang sebesar itu nah. 13.000. Ibu. Parkir berapa? Coba nah, lihat nah. 2.000. Murah. Pewangan. Jigo nah, tukang parkir enggak lah dia marah-marah. Kasih. Yo, makasih aja itu mah. Makasih. Iya, senyum dia. Itu Wong Palembang. Wong Palembang itu ramah-ramah. Kenal baik sebentar langsung akrab. Kenal langsung akrab. Kalau di Jakarta parkir minimal 5.000. Kalau di sini minta 5.000 ditangkep sama tim buset si gondrong. Muranian ini, wah gilo. Muranian, gilo. Ini muranian gilo. Ini nak kemana Ci? Kau jalan-jalan bae dak tau kemana. Kita nak ke taman buah Kenten Laut. Tak tahu di mana. Kebun melon. Ada kolam renangnya. Nah, ndak bawa baju, ndak bawa salin, cak mana? Oke. Sekarang kita nih lah sampai di tempat duren. Bapak aku nak durennya. Jadinya yowes lagi. Wow. Jadi ini nak temennya bapak aku nak yang jual duren. Semoga aja kita dapat diskon. Halo. Halo. Oh my. Chelsea itu ya? Iya. Salam Kak Pindina. Halo. Apa kali nak? Salam kami. Halo. Waduh, mantap keduain lagi. Chelsea. Oh my god, makan lagi. Parfum mak. Bener-bener enak banget. Bagas. Foto-foto dulu. Yus, enak banget. Tim duran kita dari Curug sampai Palembang nah. Dari Linggo sayang. Ini dari Linggo pula. Iya. Oh. Pohon. Pohon dewean. Pohon dewean. Pohon dewean. Ada kawannya lagi. Cuman uren bae itu. Cak itu nah maksud aku nah.